Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya malam ini bikin video cara membersihkan bawahan mesin untuk posisi dalaman ini ya, di posisi bagian belakang ban bagaimana sih. Jadi untuk setir teman-teman putar ke kiri atau ke kanan. Jadi ada yang minta bagaimana sih bang, kenapa mobil abang jadi bersih posisi bagian dalaman, posisi bagian kiri dan kanan ban. Ini saya menggunakan kuas, menggunakan serbet atau kain yang tidak terpakai, menggunakan spon, sabun wing dan sikat. Jadi menggunakan sabun wing ya, tuh contoh sabunnya, saya menggunakan sabun wing. Jadi agar kotorannya terangkat semua ya. Kok tidak menggunakan seperti Mama Lemon atau yang lain bang? Tidak. Jadi agar kotorannya lebih terangkat. Sisi bagian bawah sini kita bisa menggunakan sikat. Gak kelihatan juga bang posisi di bawah. Jadi memang sih tidak terlihat, tapi kan bersih itu lebih enak mobil dipandang. Walaupun tidak terlihat jelas oleh mata, jadi ya setidaknya kan bersih. Tidak perlu lagi kita ke pencucian. Cuci sendiri juga bersih, tapi kelemahannya untuk bagian bawah kita tidak bisa nyuci. Jadi kita pelan-pelan seperti posisi bawahan ban. Contohnya seperti ini ya, tuh kotor. Kita bisa menggunakan kamera handphone bosku. Tuh. Jadi untuk hasilnya insya Allah bersih. Seperti baru lagi mobil. Jadi malam ini kita tidak bikin video ya, review Frigo, Miogir. Kita malam ini cara mencuci mobil, bawahan mobil agar bersih seperti baru. Yang penting pelan-pelan, santai, tidak terdesak. Tuh, semua kotoran kan terangkat menggunakan sabun wing. Sisi bagian bawahan. Ya, kalau bersih banget seperti baru ya tidak juga teman-teman. Setidaknya kotoran-kotoran yang posisi ini bersih lah. Terus seperti ini ya, kita masukin spon. Jadi hati-hati karena posisi dalamannya agak runcing ya. Ada beberapa yang mengakibatkan tangan kita luka. Jadi kita harus pelan-pelan saja. Jangan ada terdesak ya. Kalau salah-salah begini ya, menggunakan kuas agar lebih bersih. Seperti ini tuh posisi bagian dalamannya. Jadi untuk terot atau apa yang lainnya di bawah ya, depan atau belakang, dia jadi lebih awet. Bersih, dipandang enak, walaupun tidak harus dipandang yang apa ya. Jadi ketika kita mengendarai mobil atau sepeda motor ya, jadi kalau bersih itu lebih nikmat untuk diinjak gas atau digas menggunakan tangan sepeda motor. Kalau mobil menggunakan kaki dia lebih enak, lebih stabil lah kalau bersih itu ya. Saya kadang-kadang kalau mobil pribadi ya, atau mobil dinas, kalau saya udah nyuci ya full, tidak tanggung-tanggung sampai bawah saya bersihkan. Karena memiliki kepuasan tersendiri kalau udah bersih itu kan. Ini kan ada karet posisi di sini. Kalau dia tidak bisa, kita menggunakan
sikat. Di kemarin saya bikin video Calia ya, pasang lampu. Kemarin Abang Rapi juga ajak saya bikin video lagi, dia nambah lampu, cuma terhalang karena waktu ya, saya sibuk. Saya kan punya dua anak teman-teman, jadi apa namanya, harus jaga anak. Tuh kotorannya tuh. Aman ya bang, untuk cat bawah aman. Tuh kotoran itu. Kalau ini agak lebih dalam lagi ya. Tuh. Ntar kita hidupkan mesin, kita putar lagi agar yang di depan bersih juga. Bosku. Jadi kita tidak ada potong-potong video. Kalau ini kita ambil. Jadi ada beberapa komponen yang dia cepat haus. Kalau kita sering-sering begini, alhamdulillah komponen yang cepat haus itu aman karena dia bersih dari debu. Contohnya cakram. Kalau kita tidak sering membersihkan, dia masuk ke bagian kampas. Ini mobil apa bang? Saya menggunakan mobil Ayla aja bosku. Ya kalau teman-teman punya Serpi, Fortuner ya sama aja cara membersihkan. Jadi untuk saya bikin video sepeda listrik ya, kemungkinan hari Selasa baru bikin mah. Karena untuk unit, kalau datang 10, 20, 30 unit sepeda listrik, nggak sampai satu minggu udah habis semua, karena banyak banget peminatnya di wilayah Batola ataupun dikirim. Jadi ntar ada juga yang nanyakan nomor adminnya, teman-teman bisa chat di Instagram saya, bisa untuk melakukan pemesanan. Dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Tuh komponen-komponen yang wah luar biasa udah terangkat ya. Ke posisi sini. Jadi jangan lupa di subscribe. Tuh bagian getah ini. Kalau teman-teman punya sikat gigi yang tidak terpakai juga bisa. Tuh semua kotorannya habis, yang agak berat pun udah habis. Karena di perjalanan ya banyak orang melakukan pengaspalan, jadi yang menempel lagi pada bagian bawahan, jadi ya kita bersihkan. Walaupun tidak ada pengaspalan ya, kalau memang bersih itu enak dipandang. Bang, saya tidak punya mobil, sepeda motor. Jadi banyak bang, kenapa sepeda motor abang bersih bang? Ya saya begini cara membersihkannya, tanpa kit dia bersih tuh sisi bagian ban. Kita putar membersihkannya. Tuh. Setelah ini baru kita semprot, hasilnya akan istimewir. Posisi baginya.
jadi kadang-kadang ada blur ya. Tuh. Tuh, bagian ini udah bersih deh. Tuh. Kerak-kerak semua terangkat dengan sempurna menggunakan sabun Wing. Jadi kalau saya bikin video, kalau memang dia bermanfaat saya bikin videonya, kalau tidak ya saya tidak bikin video. Kalau ini udah bersih ya, udah kita cuci lagi. Cuci bagian bawahannya. Kalau untuk bagian baut, kalau mau lebih bersih lagi gunakan sikat. Oke, next ya videonya ya. Kalau udah saya bersihkan ini, kita next muter bagian ban, diputar lagi arahnya. Jadi saya bikin video ini untuk satu ban aja ya, tidak semuanya. Tapi saya ngebersihin semuanya. Cuma satu video ini aja. Sebagai contoh cara membersihkan apa yang diperlukan, saya ulang kembali dari sabun Wing, kain yang tidak terpakai atau kain yang 3-10 ribu, kuas, sikat, ember kecil. Oke, ini hasilnya teman-teman. Untuk posisi bagian dalaman, kalau ini bawaan dari pabrik, tuh bersih kan. Oke, kita next ya. Tuh ada kuas. Tuh kita menggunakan spon. Jadi kotorannya semua terangkat. Sonah aman. Bersih. Kalau dipandang enak. Jadi untuk teman-teman semua yang mau minta bikinkan video, "Bang, bikinkan video ini, Bang." Insya Allah saya akan bikinkan mengenai Ayla dari tahun 2000. Ya sama aja ya. Ayla itu dari tahun 2014, 15, 16 sama. Atau minta bikinkan Ayla yang tahun 2017, 18, 19, 2021, 2022. 2021 ya. Ntar saya bikinkan videonya mengenai apa, apakah ada permasalahan selama penggunaan Ayla. Jadi teman-teman komen dulu ya. Mau di bentar. Kedengaran suara knalpot. Jadi teman-teman mau bikinkan video apa? Ayla 2016 permasalahannya apa, Bang? Selama penggunaan. Dan bikinkan, Bang, Ayla tahun 2019 yang 1200 cc, apa sih permasalahan atau yang lainnya? Insyaallah saya akan bikinkan. Tapi kalau memang ada di channel saya tidak akan bikinkan lagi videonya. Untuk bagian ban saja dari ininya saya bersihkan ya. Jadi kalau bersih itu enak dipandang, kebersihan. Jadi untuk bagian kerak-kerak yang menempel di bagian mobil, yang punya mobil kalau ada sepeda motor ya, beginilah caranya menggunakan kuas untuk yang celah-celah yang kecilnya agar bersihnya sempurna. Tuh, posisi bagian dalam gimana, Bang? Oke, itu bagian kerak-keraknya. Jadi kalau menggunakan sabun Wing, kalau dia menggunakan Mama Lemon dia agak kurang ya bersihnya. Tapi saya di sini tidak menjelekkan produk apapun dan tidak ada endorse dari sabun Wing. Tuh. Kotoran-kotorannya. Jadi kadang kotoran-kotorannya nggak enak di mata.
Memang sih posisinya bagian dalam untuk rak-rak ini ya. Tapi kalau dia bersih kan untuk penggunaan juga enak. Oke, kamera. Ini baut sambutnya, posisi bagian dalam depan. Tuh raknya tuh. Membandel. Jadi ini tidak banyak menggunakan air ya, tapi menggunakan sabun. Ya memang sabun tidak terlalu banyak juga. Kalau teman-teman beli yang 2000 atau 1000, atau 1000 yang gak usah yang beli 2000, udah cukup untuk membersihkannya. Kerak-keraknya tuh. Kerak-kerak ini bekas kampas ya, ketika kita ngerem. Jadi yang sama untuk kerak-kerak ini bersih kalau menggunakan kuas. Kalau kameranya agak goyang ya, harap dimaklumi karena saya ini tidak bikin video sinematik ataupun review sepeda atau mobil. Jadi ini agak goyang karena menggunakan satu tangan untuk handphone. Tuh untuk kerak-keraknya, ini posisi bagian dalamannya. Jadi posisi tangan harus begini. Ini ada untuk bagian yang bentar, ada mobil truk knalpotnya keras. Oh bersih. Jadi diulek-ulek membersihkannya, dia akan bersih. Kita cek, takutnya ada yang ketinggalan tuh, posisi bagian bawahnya super kotor. Apalagi kita melintas jalan di daerah Batubara ya. Jadi selain daripada kita buat rekam video, kamera ini juga berfungsi untuk melihat bagian tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Tuh, bagian ini hati-hati ya. Tuh. Jadi kerak-keraknya semua terangkat. Kalau begini enaknya menggunakan sikat gigi yang tidak terpakai ya. Oke, bersih bosku. Ini memang gak bisa dijangka ya, yang aku menggunakan sikat gigi yang tidak terpakai. Jadi mau kilometer 100.000 pun kalau speed mobil harian dirawat ya bersih. Mau mobil udah 20 tahun kalau dia dirawat, dibersihkan, dia akan bersih. Tuh, kerak-kerak. Tuh, bersih bosku. Ini bawaan pabrik ya. Jadi ini bawaan pabrik. Di sini. Oke. Oke, kita akan semprot. Jadi saya bikin satu ban aja ya. Sisanya saya tidak lanjut di video, takutnya durasinya terlalu lama. Bannya juga ikut bersih. Kita akan bersihkan.
Jadi itulah yang dapat saya sampaikan cara membersihkan mobil posisi yang bagian dalaman yang penting. Untuk bagian depan semoga dapat bermanfaat cara membersihkan atau membersihkan kerak-kerak yang membandel dengan cara menggunakan kuas harga 5.000, spon potongan yang tidak terpakai atau spon cuci piring, kain yang tidak terpakai atau kain baru yang dijual 3.10.000 kalau di wilayah saya, dan sikat. Itu bahan-bahannya, inilah caranya. Jadi untuk noda-noda yang membandel semuanya pada minggat dan kabur ataupun berjatuhan. Tuh semuanya jadi bersih. Sisi bagian dalam bagaimana bang? Ya itu yang tadinya kotornya minta ampun, sekarang udah bersih. Semoga dapat bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin, kabul. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman. Dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.